pacarku ya. Padahal aku udah minta jemput di sini. Apa aku keduluan ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, aku jalan dulu aja, hitung-hitung olahraga. Tapi di sini panas. Kayaknya aku kenal deh sama polwan ini. Oh iya, ini kan si Rani. Aku samperin deh. Rani? Rani kan? Iya, kenapa? Kamu Bayu ya? Iya, aku Bayu. Aku teman SMA-mu dulu. Ingat kan? Wah, ternyata kamu sekarang tambah sukses ya? Ya, alhamdulillah sih. Emangnya kamu dari mana kok tiba-tiba ada di sini? Oh, ini kebetulan aku dari rumah saudara. Aku kan punya saudara di sini. Oh, iya Ran. Terus kamu sekarang dinas di mana? Oh, aku di Lantas Pendawa. Kamu sendiri di mana? Ya, aku bisnis aja. Oh, gitu. Emang kamu rencana mau kemana kok tiba-tiba berhenti di sini? Ya, aku dari rumah saudara. Oh iya, sudah lama kamu dinas yang di Polres? Di lantas ya? Waduh enak nih, kalau ada operasian, aku tinggal hubungi kamu. Ya nggak boleh gitu lah, kan harus ngikutin peraturan. Ya juga sih. By the way, kamu mau kemana? Ya aku mau pulang nih, lagi nungguin pacar aku. Tapi kalau nggak datang-datang, ya udah aku jalan aja. Apa aku antar? Oh nggak usah deh, nggak usah. Ntar kalau pacarku nyampe, gimana dong? Ya siapa tahu pacarmu masih lama, apalagi panas nih. Mungkin dia lagi di jalan. Oh gitu. Atau coba kamu hubungi lagi. Ya mungkin dia nggak bawa HP ya. Aku tunggu aja di sini, nggak apa-apa kok. Udah. Kamu pesen Grab? Enggak, ini pacar aku. Hah? Ini pacar kamu? Ya emangnya salah ya? Serius Laran? Masa ini pacar kamu? Enggak kok. Dia siapa ya? Ya dia temen aku pas SMA. Oh, temennya sama kamu. Tadi mas. Apaan sih mas? Kan muslim. Masuk mandi kena mas. Gak level mas, aku salaman sama ojol kayak kamu. Emangnya apa yang salah dengan pekerjaan ojol kayak gini? Kan yang penting halal. Ya kan masih, meskipun halal kan masih banyak pekerjaan yang lebih mapan. Ya terus gimana? Tapi kan saya bisa pakai keluarga mas dengan saya jadi ojol ini. Atau ya. Juga saya nggak ada masalah. Sebenarnya sih nggak ada masalah mas sama pekerjaanmu. Cuma kalau lihat dari si Rani sekarang jadi polisi nggak pantas lah mas dapetin kamu. Masa iya Rani pacaran sama kamu? Nggak ada yang nggak pantas mas. Selama kita berdua saling menerima. Ya secara kan si Rani polwan mas. Paling kamu tidak. Ini siapa sih, kan kamu cuma teman aku. Jadi ya nggak usah sok-sokan ngurusin hidup aku lah. Udah, sabar. Ya aku prihatin Ran sama kamu. Kamu loh polisi. Ya terus kenapa? Ya paling tidak dapatnya polisi juga lah. Atau seperti saya pebisnis. Masa iya turun derajat dapatnya ojol kayak gini. Mas, walaupun saya ojol tapi attitude saya ya mungkin masih di atas mas. Nggak pernah ngerendahin orang. Dilihat dari pekerjaannya aja. Mas ya. Walaupun pebisnis, tapi maaf, mas ngerendahin orang lain. Ya untuk hidup sih, aku pikir gak hanya attitude mas. Harus pakai uang juga. Apalagi kamu kan ujung-ujungnya mau nikahin si Rani. Masa cukup kamu nafkahin si Rani dengan pekerjaanmu yang ojol ini? Oh iya mas, aku pengen tahu nih, memangnya penghasilanmu tiap hari berapa? Dan buat makan sehari-hari. Ya setahu aku kalau ojol sih kan dibayarnya per hari. Kalau kamu full satu hari ya dapatnya banyak. Ya kalau kamu pas lagi sakit kan kamu gak kerja, berarti gak dapat penghasilan dong. Ya emang bener mas, gak dapat penghasilan. Tapi kan per tiap harinya saya pasti ngisiin uang kok, gak saya pakai semuanya. Alah kalau aku jadi kamu, aku berhenti mas. Aku cari pekerjaan yang lain.
saya punya tanggung jawab kok. Contoh dong aku. Aku berbisnis, aku punya anak buah. Aku tinggal duduk-duduk saja. Ya percuma kamu berbisnis tapi attitude-mu gak ada. Tuh, emangnya kenapa? Kan aku membanggakan diri sendiri sesuai fakta. Ya, membanggakan diri sendiri sih boleh mas. Tapi kan gak usah menghujat orang lain, bisa. Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Mending kamu sikapnya rubah deh. Aku tuh malu ya punya teman kayak kamu. Udah gak tahu diri, ngata-ngatain orang. Percuma deh kamu jadi pebisnis tapi attitude-mu gak ada kan. Mending kita pulang aja deh daripada ngeladenin orang kayak dia. Iya juga sih, aku Ran minta maaf ya. Maaf? Mas. Emang maaf cukup? Buat kata-katamu yang dari tadi itu cukup. Mending kamu rubah deh sikapnya. Gak usah minta maaf. Iya Ran, mas. Aku mau rubah sifat aku. Iya mas, saya juga sudah maafin kok. Yang penting masnya aja belajar dari kesalahan ya. Semoga masnya ntar gak kayak gini lagi. Iya mas, makasih mas sudah maafin aku mas. Oh iya yuk, Ran. Kamu inget ya kan rezeki itu udah ada yang ngatur. Kamu gak usah soal ngatur rezeki, soalnya rezeki udah yang ngatur. Iya Ran, aku baru sadar. Maaf ya Ran ya. Ya udah gak apa-apa, lain kali kamu jangan kayak gitu ke orang lain. Iya. Ternyata beruntung sekali ya, si Rani dapetin cowok itu, begitupun sebaliknya. Cowok itu beruntung sekali dapetin si Rani. Ternyata benar, orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik.